Saya punya teman. Dia menjual alat-alat olahraga. Oh. Jadi kalau kalian mau langsung tanya-tanya bisa langsung beli juga. Dan ini alat-alatnya juga mungkin berbeda dengan yang lain. Siapa sih temannya? Ya, inilah dia Agung Sok Mules. Gimana kabar? Baik. Sehat, nih? Sehat. Lu gak salaman sama gue, Le? Oh iya, iya. Suka kenceng sih. Wah, gimana kabar? Aduh, mas, Pak. Jangan gitu dong. Udah lama, Le. Gak temu. Halo, Melani. Nih, teman-teman saya nih, Gong. Gak ada apa-apain, Gong. Oh. Banget lo, aku. Iya, tenagaku kok lagi. Halo, aduh, teman saya juga iya. Tugung tuh. Gimana? Otak gua gimana nih? Gimana, Man? Wah, lu kacau lu. Otak diprintir-printir. Otak diprintir-printir. Mana ada otak bisa pindah-pindah ke kontrakan lu. Gong, katanya jual alat-alat. Gong, ini bener aku enggak? Kalau aku kan lagunya ada tuh apa? Astute. Iya. Kayak dia gak percaya dia. Aku kan mendok. Makanya buktiin dong kalau percaya. Lu udah tahu lagu gua kan, Dek? Iya, tahu. Astuti kan? Iya, tahu. Gua lagi bikin yang kedua. Yang kedua yang gimana? Aswajik. Gua nggak jual olahraga, Le. Bukannya... Gua tuh lagi bikin buku. Oh, buku. Buku apa? Buku olahraga. Masa buku gambar? Nah, ini buku. Tahu belum lo? Si Agung sih. Iya. Pakai tank top. Ini banget ya. Lagi bedok. Rambut iya. Keteknya bau iya. Banget. Gua lagi bikin buku sehat ala Agung. Oh, sehat ala Agung. Hmm. Gung! Aku suka gini, aku suka gitu tuh, aku suka gitu-gitu tuh, yeah. Gituin. Tuh kan gue mau lihat nggak bukunya? Gue mau dong. Buku apa sih? Buku sehat apa apa? Iya, tips olahraga ala aku. Gong, tuh pakai kaos kaki siapa? Otot, Le. Ya, kaos kaki. Maaf, Gung. Tau lo. Bercanda, lu kan tukang bercanda. Lu kalau bercanda, dia gak suka kena barbel lo. Aku kan gitu, gak suka barbel melayang. Beda. Beda. Lu apa? Kalau lu apa? Gak suka barbel kemana. Gua nanya. Barbel kemana? Usaha bakso Barbie-nya masih? Barba. Bakso Barbel. Iya. Bakso Barbie. Lagi rame, Le. Cuman gua bilangin sama lu, kalau makan bakso jangan sekali-sekali makan jam 12 malam lu. Kenapa emang? Kenapa? Ngantuk. Tidur lah jam 12 malam. Iya. Nih. Rasa Agung nih. Makan bakso jangan sekali-sekali makan jam 4 subuh. Kenapa, Le? Belum bangun gua. Sehat ala Agung Hercules. Oke. Coba mungkin bisa dipresentasikan kepada mereka, mungkin siapa tahu bisa beli bukunya? Bisa. Yang pertama sebenarnya dalam buku ini bisa dibaca. Gua maaf ya, Gung, aku pakai tank top ya, Gung. Iya. Nanya dong, kok kulit mukanya hitam sini putih sih, Gung? Ini serius, Gung. Gini. Jadi kayak naik motor bertiga itu, Gung, sininya putih, sininya hitam. Mau cabai-cabean. Bahkan kalau fitness itu kan tempat AC. Oh. Nah, jadi gua badan gua di dalam, pala gua di luar. Jadinya setengah belang. Belang. Aduh. Jadi ini buku ini untuk apa sebetulnya? Kesehatan. Kesehatan. Ini salah satu tipsnya buat ngencengin paha. Paha. Oh, ya, okay. Pahanya ada dua. Ya, iya. Mana-mana paha satu. Dua. Kalau paha yang empat bukan manusia. Itu paha bukan. Ayam kalau yang satu-satu. Iya. Nah, ada dua paketnya, mau paket mana? Paha yang panas apa yang enggak? Ya. Nah, jadi kalau kita mau gedein paha, itu latihannya gampang. Gimana? Cuma gini aja nih. Nih ke depan gini. Kan yang mau digedein ini kan. Iya. Iya, gua nunggu dari tadi nih. Kalau yang mau digedeinnya ini berarti ini yang mesti di depan. Ya, kalau yang digedein yang itu. Kalau yang digedein yang ini, nah ini yang di depan. Ya. Gitu. Caranya bagaimana? Lah, mau dikasih tahu.
Iya. Jadi kalau ah niatin nih, duh. Awal tuh, awal niat dulu le. Iya iya iya. Niat iya. Dulu ah, gua iya, mau iya. Gedein paha kanan ah. Oh, nah, iya. Baru lu majuin, gitu. Gua tahu nih mikir nih orang nih. Pakai musik nggak? Pakai. Nggak ini penting loh. Ya. Kalau kita mau gedein sesuatu niat dulu. Makanya saya ini nunggu nih. Niat, iya. Udah niat belum? Nah. Ini saya mau contohin. Oh iya. Wah. Ini contoh nih ya. Yeah. Aduh, saya mau gedein paha. Yeah. Ini maju. Okay. Kalau, yeah. Aduh, gua mau gedein paha kiri. Ya ini yang maju. Iya, yeah, gua tahu. Itu. Caranya gimana? Nah, ini niatnya baru. Udah, niatnya. Niatnya udah. Udah. Kalau misalkan gak niat, gimana? Kalau misalkan gak niat, aduh, aku gak niat gedein paha nih. Ngapain diomongin? Ini mereka aja. Pengen belajar loh. Ya gini ya. Aja nih, gini aja. Susah banget loh. Gini ya. Doang nih. Gimana? Itu gini, modeling gini. Atau olahraga? Enggak, olahraga kan mau gedein paha. Kok bisa gitu doang? Langsung musik. Niat gak? Niat. Tetap gitu aja. Maaf ya. Gung, sorry Gung ya. Kenapa? Biasanya kalau olahraga ya, ini gedein paha. Niat, gua udah niat sumpah benar. Set, minimal ini gitu. Ini bisa gede. Ngapain lu ini? Ya ini, gak ngerti ini. Kenapa gue? Lu gak ngerti bagaimana? Kenapa gue gak ada hubungannya Gung? Tubuh kita itu dari atas sampai bawah itu dihubungkan dengan urat-urat. Bodo amat gua mah. Urusannya ini paha. Jadi kalau... Nah ini. Apa? Gak ngerti lo. Iya apa? Ini kalau kita perintahin gede, gede, nah dia gede. Niat lah. Gua tahu. Kan lu merintahin paha yang gede. Nah. Ngapain lu merintahin ini yang gede? Berantem yuk gue. Ini satu kesatuan le. Oke. Jadi kalau misalnya gini. Hei ada yang pengen pipis tuh. Gini, turun dong, ntar lu gede ke bawah gitu. Dia otomatis gitu. Oke. Iya aja lah. Iya. Ada yang tertarik? Enggak ya? Gak meyakinkan nih. Tuh, gak meyakinkan gue. Meyakinkan. Ya iya memang. Saya tuh gitu sama orangnya. Ya udah. Mas Agung juga kecil perut.